kemana sih Wulan? Dicari kemana aja nggak ada. Diteleponin nggak diangkat-angkat. Aku yakin. Aku yakin pasti Adrianto udah sembunyiin dia di suatu tempat. Makanya saya harus cari. Selamat datang di Grand Yuna Samudra Beach Hotel. Semoga honeymoon kakak menyenangkan. Makasih ya. Makasih mbak. Biasa hati. Ini nggak berlebihan ya? Enggak sayang, kita kan lagi honeymoon. Iya tapi... Baik, mari kami antar. Oh iya. Kami bantu. Terima kasih banyak ya, mbak. Dengan senang hati. Silakan. Dennis. Aku udah siapin spesial khusus buat kamu. Dennis. Sayang, aku mau tanya sama kamu. Tanya soal? Apa kamu masih cinta sama aku? Seperti dulu? Jalan kaki. Kenapa? Capek? Pegel kakinya? Ayo pulang sana. Oh, tunggu. Kamu sengaja bikin aku capek. Biar aku pulang gitu, biar kamu bebas kelayapan kemana aja. Jangan mimpi. Serah. Jelek. Gimana sayang? Kamu suka nggak? Suka. Suka banget. Makasih ya. Sama-sama sayang. Ya udah aku mandi dulu ya. Nanti kita lihat sunset, terus kita dinner.
Bapak Ibu, kami sudah melakukan olah TKP. Apa yang dijelaskan oleh Ibu Pina cocok semuanya. Tetapi ada satu hal yang harus kami tanyakan. Apa itu, Pak? Menurut penjelasan Ibu Pina, Ibu Wulan berusaha untuk memegang setir mobil tersebut, sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Tetapi setelah kami lakukan pemeriksaan, tidak ada sidik jari Ibu Wulan. Harusnya ini jadi hari yang bahagia buat semua pengantin baru. Tapi kenapa aku masih aja keganggu dan merasa bersalah atas kejadian itu? Ana Atmajaya! Apa kamu cinta sama aku? Bayu Pramudra! Aku cinta sama kamu! Ana, kalau aku gak ngelakuin itu, kita berdua akan jatuh, Ana. Enggak, kamu gak boleh. Kita harus ngurangin bebannya, Ana. Kamu harus ngerti sama aku. Enggak mau. Bayu! Lagi-lagi kamu ngelamun, Ana. Apa yang sebenarnya kamu pikirin? Kenapa kamu gak terlihat bahagia dengan semua yang aku siapkan selama ini? Denis, sayang, aku mau tanya sama kamu. Tanya soal? Apa kamu masih cinta sama aku? Seperti dulu? Satu bang, cepetan. Oh iya, sabar ya bang. Iya, kita ngapain sih di sini? Makanlah, emang numpang tidur di sini. Ya makannya ngapain di sini? Emang kenapa? Panas. Kalau nggak suka ya pergi sana, nggak ada yang ngajak. Kok gitu sih ngomongnya? Ya aku ini kan bukan kamu. Punya banyak uang, bisa makan di kafe yang ada AC. Uang bulanan aja dijatahin. Yang mampunya cuma makan di sini. Ih, enggak. Pokoknya kita tetap makan di kafe. Ayo, ikut. Ayo, sini. Kamu kenapa tiba-tiba nanya soal ini? Kalau aku gak cinta sama kamu, gak mungkin kan sekarang kita berdua ada di sini. Maksud aku, apa cinta kamu masih seperti dulu? Ana! Ana! Dennis, tujuan kita kesini mau apa? Mau seneng-seneng kan? Tapi kenapa ya?
kamu malah mempertanyakan ini semua? Enggak, Ana, aku cuma... Kamu ragu sama aku? Aku cuma... Ikut aku yuk. Mau kemana? Ikut aja. Sini. Mana? Sini! Bang! Layangannya satu dong. Jalan kaki aja emang salah. Ya tapi kemana tujuannya? Yang jelas, mau jauh dari rumah. Capek di rumah dikocehin terus. Kok gitu sih ngomongnya? Sebelum kamu ngomong itu ngaca dulu. Aku kayak gini karena siapa? Karena kamu lah, ulah kamu. Mana ada istri yang diem aja ngeliat kamu kayak gitu. Ya sebelum kamu ngomel-ngomel, ngaca dulu juga. Emang aku pergi dari rumah gak pulang semalam gara-gara apa? Gara-gara kamu. Kerjaannya di rumah ngomel mulu, ngebentak mulu. Maunya diperhatiin, kira minta diperhatiin, gak mau. Dasar egois. Kamu yang egois. Kamu yang egois. Kamu yang egois. Kamu yang egois. Loh, kok aku masih ditagih bayar asuransi mobil? Jadi layangan tuh enak banget ya. Gimana pun kita ulurnya, tapi kalau kita tarik, pasti dia tetap terbang. Sama kayak hubungan kita. Maksudnya? Sampai kapanpun, aku bakal jagain kamu, sayang. Meskipun kamu jauh, aku tetap jagain kamu. Kenapa ngedengar kata-kata manis dari Dennis, hati aku tetap merasa hampa. Sadar, Ana. Kamu itu udah bersama laki-laki yang kamu cintai sejak dulu. Menikah dengan pria impian kamu. Tapi kenapa kamu malah kepikiran terus sama Bayu? Kalau emang bener Bayu masih hidup, harusnya dia udah pulang. Harusnya dia kembali ke kamu. Sadar, Ana. Sadar. Tentunya nggak sengaja. Tiupin ya. Ini yang sakit ya?
Assalamualaikum. Salam. Ya ampun, kocak lucu banget sih. Iya, iya, bener. Kamu ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku mau ngomong sebentar sama kamu, Bel. Yaudah deh, ngomong aja kali. Kita kan nikah udah lama. Terus? Masa iya sih kamu gak mau punya niatan untuk punya anak sama aku? Harus banget ya kamu bahas masalah ini, ha? Kan aku dari dulu tuh udah bilang sama kamu. Aku gak mau punya anak, ngerti gak kamu? Ya tapi kan itu dulu, Bel. Masa ya sekarang kamu tetap gak mau punya anak sih sama aku? Pokoknya sekali aku bilang enggak, tetap enggak, sampai kapanpun ya. Ngerti kamu? Lagian aku gak mau ya kalau misalnya nanti aku punya anak, aku ngelahirin badan aku yang ramping ini, yang bagus ini, jadi-jadi enggak bagus lagi ya, oke? Terus udah gitu, aduh ya ampun males banget, aku malam-malam aku harus jagain anak gitu. Iya, ribet tau enggak? Pokoknya aku ngomong ya sama kamu ya, jangan pernah bahas masalah ini lagi, aku gak suka! Ribet banget sih kamu tuh jadi orang. Uangnya udah aku kasih ke kamu. Kamu transferin kan? Reza, jangan diem aja, jawab. Udah kamu transfer belum uangnya? Ya belum. Belum? Kok belum? Uangnya aku pakai semalam. Hah? Kamu jangan bercanda ya? Beneran serius, uangnya kepake. Ya gimana? Udah tenang aja, ntar aku ganti. Mau balikin pake apa? Enggak, mau pakai daun bayarnya. Kan gini nih, katanya suami istri, suami lagi butuh duit dikit aja, diomel-omelin, dibentak-bentak. Masa mending aku jujur, daripada aku bohong bilang uangnya dicopet. Tapi ini masalahnya uang buat bayar asuransi mobil. Ya sekarang uangnya udah gak ada, terus gimana? Mau nuntut, mau mukul, ya ayo pukul.